自首，木匪人犯不说再来。Dalam catatan sejarah, percikan permusuhan pernah terjadi antara Cina dan Burma. Pertikaian antara Kongsi dagang Burma yang berlangsung pada tahun 1765 dan berujung serangan terhadap provinsi Yunan menjadi pemicunya. Kaisar dinasti Qing, Qinlong, memerintahkan invasi besar-besaran terhadap negara kecil di selatan Cina itu. Semula Qinlong berharap kerajaan kecil di bawah pimpinan Raja Hsin Biusin ini bisa ditaklukkan dengan cepat. Namun dia tidak pernah menyadari faktor alam dan cuaca membuat invasi tersebut menjadi tidak mudah, bahkan mempermalukan kekaisarannya. Awal dari peperangan ini sebenarnya adalah persekutuan dagang Burma waktu itu berselisih dengan orang-orang Tiongkok. Jika di negara kita dahulu adalah seperti persekutuan dagang Belanda, yakni VOC atau Company. Persekutuan dagang Burma, yakni kebanyakan orang-orang Tusi tersebut, melintasi perbatasan Yunan dan ada bentrokan di sana. Kaisar murka dan menganggap pelanggaran perbatasan Kongsi dagang itu didukung pihak kerajaan Burma, padahal jelas beda. Meski Kongsi dagang itu punya prajurit, tapi tentara negara Burma tidak ikut ambil bagian. Ekspedisi pertama Kaisar Cina dijuluki Panji atau Bendera Hijau berjumlah 3.500 orang di bawah pimpinan Jenderal Liu Zhou. Pasukan King mengepung kota Gentung dan menerobos juga ke dalam. Tetapi pasukan kekaisaran ini mendapat perlawanan tak terduga dari prajurit kerajaan Burma dibantu orang-orang bayaran Perancis. Liu Zhou kesulitan menembus pasukan Burma yang moralnya tidak bisa dijatuhkan oleh kebesaran King. Kebanyakan milisi Burma sangat nekat melempar bom tangan dari jarak dekat. Pasukan Jenderal Liu Zhou dibabat habis oleh tentara Miu Situ. Sebagian pasukan King melarikan diri bercerai-berai ke perbatasan yang segera dikejar dan dihabisi tentara Burma dan milisinya. Keberhasilan Miu Situ mendapat teriakan semangat penduduk kota Gentung. Menahan malu atas kekalahannya itu, Liu Zhou berusaha menutupinya dari kaisar. Selang beberapa bulan berikutnya, Qinlong mengetahui berita kekalahan Liu dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap dan mencopot kedudukannya. Liu yang putus asa kemudian memilih bunuh diri.
Merasa wibawa kekaisaran kini sedang dipermalukan oleh kerajaan Burma, Chen Long kembali memerintahkan invasi kedua dan menunjuk Yang Jingju sebagai panglima perangnya. Kali ini pasukan dilipat gandakan 10.000 orang dengan persenjataan lengkap dan baju zirah. Yang Jingju langsung mengepung daerah Bamu dekat ibu kota Awa dari dua arah, menuju kota langsung dan tepian sungai Irrawaddy. Burma kewalahan dengan serbuan kali ini, banyak korban yang gugur dan menjadi tawanan. Tetapi Panglima Burma Miyushitu dan Mahasitu memanfaatkan kemenangan Cina ini dengan menarik pasukannya keluar Bamu untuk dikejar pasukan Yingju. Namun sebagian besar ditugaskan gerilya menyerang kota Bamu secara sporadis hingga banyak menewaskan pasukan Yang Yingju. Pasukan besar King terus mengejar Burma keluar Bamu. Pasukan King menembaki meriam-meriam dari kejauhan dengan penuh percaya diri kemenangan gelombang pasukan kedua ini. Sementara dua panglima Burma yakni Miyushitu dan Mahasitu telah merencanakan sesuatu. Rupanya di sana ia menggunakan meriam dan senjata kongsi dagang Perancis yang dahulu ditinggal di tepi hutan Burma. Pasukan King mengira Burma telah melarikan diri. Tak disangka di perlintasan sungai Irrawaddy mereka telah ditunggu pasukan Miyushitu dan Mahasitu yang telah mengepung dari hutan dengan meriam-meriam yang tak disangka ada di sana. Karena memang itu dahulunya adalah milik kongsi dagang Perancis yang ditinggal di sana dan tidak terpakai. Pasukan King mendapat perlawanan senjata yang seimbang. Milisi Burma yang pemberani dari wilayah-wilayah terpencil pun ikut mendukung Panglima Miyushitu. Di Sungai Irrawaddy, pasukan King meski sangat tangguh dan berpengalaman dalam perang, menjadi keteteran karena kaget dengan strategi Burma. Mereka porak-poranda di tepian hutan dan Sungai Irrawaddy. Dalam sejarah, kabarnya Yang Yu dipanggil Kaisar King atas kegagalannya dan dihukum mati. Kegagalan telak ini tak membuat King goyah. Ia malah mengirim 20.000 pasukan di bawah komandan besar Fu Heng. Burma sebenarnya sempat mengajukan jalan damai, namun Chen Long tak menggubris. Kota Bamu jadi sasaran lagi oleh serbuan Fu Heng. Tapi pasukan Burma meski berjumlah kecil sangat bersemangat menghabisi pasukan musuh. Iklim tropis juga membantu situasi karena pasukan King banyak kelelahan karena cuaca panas. Pasukan Fu Heng takluk. Secara sepihak tanpa mengabari Kaisar, Fu Heng memilih jalan damai. Permintaan itu pun disetujui oleh Panglima Perang Burma Mahathira Ruran. Burma sebetulnya dalam semangat tinggi, pasukan kecil ini yakin bisa menghabisi bala tentara Fu Heng dalam beberapa hari. Tapi Mahathira menyadari bahwa sikap demikian hanya akan memperpanjang konflik. Akhirnya dicapai perdamaian dengan syarat yang sangat menguntungkan Burma.
Misalnya Kekaisaran King harus menyerahkan semua buronan kerajaan Burma. Semua tawanan perang dilepaskan. Selain itu, Tiongkok wajib menghormati kedaulatan Burma atas wilayah di pinggir Yunan. Perdamaian ini tercapai pada bulan 10 tahun Chen Long atau Oktober 1769.